Oke, mari kita simak alasan kenapa memilih kuliah di Wageningen University patut kamu pertimbangkan. Pertama, kualitas pendidikannya gak main-main. Gak perlu diragukan lagi, Wageningen University memiliki sistem pendidikan berkualitas. Dibandingkan menghafal, kamu lebih ditekankan untuk memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran di kelas umumnya berlangsung secara interaktif. Kamu nggak hanya mendapatkan berbagai skill akademis, tapi juga non-akademis seperti interpersonal skills. 2. Memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan internasional. Berbagai penghargaan telah diraih universitas ini. Wageningen University terpilih menjadi universitas terbaik di dunia untuk bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan QS World University Rankings. Oleh The Times Higher Education Ranking, universitas ini masuk dalam ranking ke-59 universitas terbaik di dunia. Gak cuma itu, Kyrgyz Universities 2013 Guide yang dimiliki oleh Higher Education Information Center atau CHOI juga menobatkan universitas ini sebagai universitas nomor 1 di Belanda secara berturut-turut untuk 14 tahun terakhir. 3. Mendapatkan LOA gak terlalu sulit. Mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA di Wageningen University gak begitu susah. Untuk program S1 dan S2, seleksinya berupa seleksi berkas. Kamu hanya perlu mempersiapkan berkas-berkas seperti ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, paspor, dan motivation letter. Proses pendaftarannya pun gak ribet karena dilakukan secara online. 4. Tersedia banyak beasiswa. Setelah diterima dan mendapatkan LOA, bagaimana soal biaya kuliah di sana? Jangan khawatir, terdapat banyak pilihan beasiswa yang bisa kamu coba, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Student in Netherlands atau STUNET, Orange Knowledge Scholarship atau OKP, ENVEN, Dienben Fund, beasiswa berbagai kementerian atau institusi pemerintahan Indonesia, beasiswa berbagai perusahaan, dan masih banyak lagi. 5. Kamu punya banyak pilihan spesialisasi studi yang spesifik sesuai minat dan bakatmu. Di Wageningen University, terdapat pilihan spesialisasi studi yang sangat spesifik. Dalam satu jurusan, kamu bisa memilih tema studi yang lebih spesifik, misalnya, di jurusan ilmu lingkungan, terdapat 10 spesialisasi studi yang bisa kamu pilih. Asiknya nih, kamu bisa memilih spesialisasi studimu sendiri setelah tiba di Wageningen, sesuai dengan minat dan bakatmu. Di universitas ini, kamu akan didampingi seorang study advisor yang siap membantu memantapkan pilihan spesialisasimu. 6. Dosen dan staf yang profesional. Dosen dan staf di Wageningen University dituntut bekerja secara profesional. Para dosen akan datang ke kelas tepat waktu dan mengajar materi yang telah direncanakan. Kamu bebas bertanya materi kuliah dengan mereka. Di akhir perkuliahan, bahkan kamu bisa memberi rating dosen yang mengajarmu. Dengan begitu, para dosen akan selalu memberikan kualitas mengajar yang terbaik untukmu. Tak cuma dosen, para staf juga akan melayanimu dengan ramah dan profesional. 7. Fasilitas pendidikan dan penunjang yang lengkap. Fasilitas perkuliahan di Wageningen University sangat lengkap. Di kampus tersedia banyak ruang kelas yang nyaman dan perpustakaan dengan koleksi offline dan online yang lengkap. Berbagai laboratorium dengan peralatan canggih juga tersedia di sini. Fasilitas lain seperti pusat olahraga dan kebugaran, klinik kampus, serta housing mahasiswa pun juga ada. Pihak universitas bahkan menyediakan fasilitas walk-in counseling untuk kamu yang ingin curhat seputar kesulitanmu dalam hal akademis maupun non-akademis. Lalu, bagaimana dengan fasilitas umum di kota Wageningen? Meskipun Wageningen hanya sebuah kota kecil, tapi berbagai supermarket, bank, fasilitas publik dan di kota ini akan dengan mudah kamu jumpai. 8. Birokrasi kampus mudah dan pelayanannya cepat.
Birokrasi di Wageningen University yang gak ribet membuatmu nyaman kuliah di sini. Terdapat Student Service Center yang siap membantu permasalahanmu terkait perkuliahan, finansial, IT, ataupun masalah umum lainnya. Pelayanannya pun cepat dan profesional. Selain itu, banyak sistem yang dijalankan secara online seperti sistem Blackboard yang memudahkanmu untuk memilih mata kuliah, mengisi KRS, melihat nilai, dan lain-lain sebagainya. 9. Kampusnya hijau dan tenang. Sudah bukan rahasia lagi kalau kampus Wageningen terkenal hijau. Bahkan, kampus ini disebut sebagai The Most Sustainable Campus. Terletak di Wageningen yang merupakan kota kecil, Wageningen juga memiliki suasana yang tenang. Wah, dijamin kamu pasti betah. 10. Bisa jadi tempat networking yang bagus karena banyak mahasiswa internasional. Mahasiswa di Wageningen University berasal dari puluhan bahkan ratusan negara yang berbeda dari berbagai benua. Di sini, kamu bisa berteman dan berinteraksi dengan mereka. Kamu pun bisa saling bertukar pengalaman dan budaya. Selepas lulus pun, karena menjadi alumnus, kamu juga bisa tetap menjalin komunikasi dan koneksi dengan mereka. Wah, asyik kan? 11. Programnya diajarkan dalam bahasa Inggris. Kalau kamu nggak bisa bahasa Belanda, nggak perlu khawatir. Bahasa yang digunakan sebagai pengantar perkuliahan adalah bahasa Inggris. Dulu, jenjang S1 di Wageningen University, memang perkuliahannya hanya diajarkan dalam bahasa Belanda. Tapi saat ini, sudah diajarkan dalam bahasa Inggris. 12. Untuk kamu yang mengambil S2, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk riset dan magang sesuai minatmu di tahun kedua. Khusus untuk kamu yang ingin mengambil program S2 atau degree, di tahun keduamu di Wageningen University, kamu bisa berinovasi dan melakukan riset sesuai dengan minatmu. Kamu juga nggak harus melakukan riset itu di kampus, tapi juga boleh di universitas lain, institusi riset, atau bahkan berkolaborasi dengan perusahaan. Nggak cuma di Belanda, kamu juga bisa melakukan risetmu di negara lain. Nggak hanya tesis, kamu juga akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang dimanapun kamu mau. Dengan pertimbanganmu sendiri, kamu diperbolehkan untuk memilih magang di perusahaan, NGO, lembaga riset, kantor pemerintahan, atau institusi lainnya di berbagai negara di dunia. Wah, bisa nambah pengalaman baru tuh. 13. Banyak organisasi mahasiswa untuk tempat menyalurkan hobimu. Sama seperti universitas lain pada umumnya, ada banyak sekali organisasi mahasiswa yang bisa kamu ikuti di Wageningen University. Ada organisasi terkait musik, olahraga, teater, bahasa budaya, sosial pertanian, kewirausahaan, keagamaan, dan masih banyak lagi. Di Wageningen juga ada organisasi mahasiswa Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPI Wageningen. 14. Kamu bisa ikut berbagai kursus dan berbagai event lainnya dengan mudah. Di Wageningen, ada banyak pilihan kursus yang bisa kamu ikuti. Kursus-kursus ini diselenggarakan oleh berbagai pihak atau perseorangan, seperti berbagai bahasa, menari, musik, fotografi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa dengan mudah berpartisipasi dalam berbagai event akademis seperti seminar, summer school, workshop, simposium, konferensi, dan kompetisi ilmiah. Gak cuma event akademis, di Wageningen University, biasanya ada banyak ekskursi atau field trip mengunjungi petani, peternak, atau institusi pertanian di sekitar Wageningen yang bisa kamu ikuti. Menarik banget ya. 15. Wageningen gak hanya mengajarkanmu ilmu akademis, tapi juga ilmu kehidupan. Kuliah di Wageningen mengajarkanmu berbagai hal tentang kehidupan. Kamu akan belajar untuk lebih disiplin, mandiri, bisa bekerja sama, work-life balance, menghargai orang lain dengan budaya yang berbeda, hingga belajar untuk lebih ramah lingkungan. 16. Bisa tahu lebih dekat kehidupan masyarakat Belanda. Selama kuliah di Wageningen, tentu sedikit banyak kamu akan berinteraksi dengan orang Belanda.
kamu akan mengenal lebih dekat budaya Belanda, mulai dari makanan, bahasa, gaya hidup atau kebiasaan, perayaan nasional seperti King's Day, dan masih banyak lagi. 17. Kalau sedang musim liburan, kamu bisa berkeliling kota-kota lain di Belanda atau negara lain di Eropa. Selama kuliah di Wageningen University, tentunya kamu mendapatkan jatah liburan musim panas dan musim dingin. Momen tersebut tentunya bisa kamu gunakan untuk jalan-jalan berkeliling berbagai kota lain di Belanda atau negara-negara Eropa lainnya.